Tahu. Tahu. Once kita tahu, kita jadi orang berbeza. Sebab itulah Allah suruh kita tahu. Qur rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Allah minta, katakanlah, hey Muhammad, rabbi zidni ilma, Tuhanku, tambahkan aku ilmu dan rezekikan aku faham. Kerana itu masya Allah, kita duduk, katalah puasa, kita tahu, kita faham. Berbeza dengan orang tak tahu, orang tak faham. Dan orang tahu serta orang faham juga berbeza antara keduanya, ya? Berbeza antara keduanya, ya? Apabila akal menerima dengan hati menerima. Sebab apabila hati, dia dah jadi sampai peringkat pada faham. Jadi kisah tadi berlalu, tetapi pengajaran buat kita ialah, sebab itulah kita datang. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين إن شاء الله. Handsome no Tuan Haji hari ni, eh? Biasa pakai jubah. Mesti ada urusan lepas ni, eh? Allah. Tentu ada urusan lepas ni Tuan Haji, eh? Dah bagi salam kan? Okay. Alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi sekalian, sebenarnya bukan lupa, tapi nak cover perasaan rasa malu ni sebenarnya. Jadi macam serba tak kena je lah kan. Lama juga kebetulannya kita tak jumpa, ya. Ada sebulan ke? Dua bulan je? Allahu Akbar. Bila? Berapa bulan? Dua? Ni bulan? Dua? Okey. Saya tak payah orang kata menambah luka, ya. Jadi, betul lah. Kebetulan sangat lah. Ada banyak hal-hal yang tiba-tiba. Allah. Tak sama sekali. Tidak. InsyaAllah. Saya mohon maaf. Di atas banyak sangat kebetulannya bertindih-tindih program itu, dan saya sentiasa rasa bersyukur bila dapat datang ke sini berjumpa dengan semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati. Semoga pertemuan kita akan menambah iman, ya, menambah ilmu, menambah ukhuwah, menambah kasih dan sayang. Sebab gabungan itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia,
kamu bersusah-susah kepada Tuhanmu, pasti kamu akan menemui Tuhanmu. Ya, bersusah-susah kita bangun datang awal, bersusah-susah kita mempersiap diri meredah jam, ya. Allah kata kamu akan pasti menemuinya. Maknanya setiap yang kamu buat pasti akan dihitung, dinilai oleh Allah dengan hitungan dan nilaian yang sangat berharga di sisi Allah. Sebab Allah ada satu sifat, ya. Allah ada satu sifat yang kita mungkin tak ada sifat itu, ya. Allah kata contohnya dalam kita mengerjakan umrah ataupun haji, ya. Allah panggil kita, tetapi di hujung tu apa Allah kata? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha 'alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allah ni ada satu sifat, dia sangat berterima kasih. Maknanya kalau kita buat taat pada Allah, Allah itu berterima kasih pada kita. Cuba bayang, ya, satu sifat yang sangat, satu sifat yang tentulah bagi Allah yang maha gagah, maha hebat, maha agung, maha perkasa. Kalau kita buat apa pun tak ada nilai pun di sisi Allah. Seluruh manusia berhimpun untuk taat pada Allah, tak bertambah sedikit pun kemuliaan Allah, sebab kemuliaan Allah itu dah sempurna. Seluruh manusia berhimpun untuk derhaka pada Allah, tak sikit kurang pun kemuliaan Allah. Tetapi Allah itu syakirun alim. Ya, Allah itu bagi tahu bila kita buat taat, Allah itu terima kasih. Maknanya kita datang pada hari ini seolah-olah kalau kita boleh berdengar, Allah kata terima kasih wahai hambaku, datang ke rumah aku. Ya, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua harap pertemuan kita ini begitulah, ya, dan kita menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sebenarnya Kak Zu baru je message pagi ni di mana kita bermula. Jadi saya lost kat mana kita punya tu. Saya ingatkan dalam surah An-Nisa dah. Jadi saya pun check lah surah Nisa kan. Tapi rupanya baru ayat 127 tu, Haji. 129, ya. Oh, 129. Kak Zu bagi 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ha? Yeah. 129. Saya cadang hari ni sebagai warm up lah. Stretching, orang kata kan. Cerita-cerita pasal Ramadan. Bukan stretching, betul-betul. Stretching exercise kita punya pasal Ramadan lah kot, ya. Boleh ke kalau macam kita ambil sempena Ramadan, kita berbincang perkara-perkara yang mungkin ada kaitan supaya kita dapat lebih. Bukan kita lah, saya terutamanya, ya. Saya terutamanya yang lemah dan daif ini dapat menjadikan perbincangan ini pengukuh dan penguat semangat kita. Dan manusia akan bersemangat apabila dia tu faham. Kerana manusia Allah beri kemuliaan akal. Akal itulah yang akan mendorong seseorang, ya. Sebab tu Allah kata qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi adh-dhulumat wan nur. Allah kata, Allah tanya, katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Kuat sangat ke suara saya ni? Tak, cakap terus terang. Jangan ambil hati pasal tak. Saya rasa macam kuat sangat tak? Okey. Betul? Oh. Just nice. Ha? Dia tidur ni tak kira kuat ke tak kuat, masya-Allah. Itu tak jadi hal. Tak apa, insyaAllah tak apa. Tidur pun kita faham, tentulah penat kan. Baik. Baik, katakanlah hai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama di antara orang buta? Ni kita, saya pernah baca ayat ini. Adakah sama di antara orang buta, blind, orang buta, orang yang buta, wal basir, dan basir. Tadi buta. Basir.
Yang sangat tajam penglihatannya. Itu kita terjemah dalam kelas lah. Kalau kita tengok dalam terjemahan, adakah sama di antara orang buta celik? Celik ni lawan buta. Tetapi Allah tak kata basir. Allah kata basir yang sebab supaya nampak jelas orang yang buta tak nampak langsung dengan orang yang sangat tajam penglihatannya. Ya? Sampai kat belakang tu saya boleh nampak. Contohnya lah. Tapi saya tak berapa nampak belakang tu. Ya? Seorang belakang okey sikit. Tengok. Orang belakang tak senyum pun. Kan? Itu tak jelas lah tu, tak basir, hanya nampak, hanya celik saja. Baik, kenapa? Sebab kita apabila kita tahu dan apatah lagi apabila kita faham, kita akan jadi orang berbeza. Ya? Yang membezakan kita adalah seseorang dengan seseorang sejauh mana dia tahu dan sejauh mana dia faham. Ya? Saya baru ni, tapi ni tak adalah, bukanlah pengajian sangat, tapi saya tengok dalam satu, saya rasa dalam satu cerita lah, cerita. Nama pun exercise, so ringan-ringan je kan. Ada seorang, kan hari ni orang order makanan pakai apa? Memang Masya Allah, macam biasa buat je kayaknya kan. Payah sangat berbuka, order kat Food Panda ataupun Food Grab. Grab kan? Ninja apa dia? Kak, okeylah. Baik. Nak ceritanya, ada satu orang ni dia cerita kan, order ni ya, dengan sistem pada hari ni kan, kita boleh trace dia punya progress dia tu. Order bila orang tu makanan sedang disiapkan dan punya perjalanan tu. Itulah orang kata revolusi industri 4.0 yang orang kata duk cerita pada hari ni lah ya. Begitu canggih sistem pada hari ni sampai tara tu. Baik. Jadi dia ni order, tak silap saya dia order minuman kot. Minuman, so dia order semua everything. Lepas tu, dia kita bila order, makanan yang kita minta tentulah kena sedap kan. Okay. Tetapi sebelum sedap, servis kena pantas. So dia order, dalam progress dia punya food preparation, lepas tu movement, pergerakan daripada kedai ke rumah dia tu, dia punya jalan tu sangat slow. So slow je. Kan? Kawan dah lapar ni. Ya, kawan dah lapar. Tengok jam. Lambat sangat. Jadi, dia kata, dia ni cerita pengalaman dia. Marah. Marah. Of normal. Manusia marah di atas servis. Kan? Kan? Lama sangat. Tengok daripada 1 kilometer tu jalan sikit. Ya, nak kata jam, tak jam. Ya, kalau jam kat stadium, okey lah. Adalah reason sikit kan. Ini tak. Ya? Tengok jalan tak jam apa semua sekali. Punya lama. Makin lama, makin dekat. Makin dia dapat trace kan. Sampai tu, ting-tong bunyi dia punya. Dia punya launching dia. Dia kata, first sebelum dia bayar, budak ni memang kena, dia kata. Budak ni memang kena. Sebab lama sangat. Berganda daripada biasa. Ya. Dia kata memang dia dah cadang, dah set dah kepala dia nak cakap begian. You punya servis, you punya apa, you punya kerja, you punya segala macam. Dia pun turun keluar, bawa duit lah. Ya? Bawa duit jumlah yang patut bayar. Bila pintu terbuka, dia terdiam. Yang hantar tu, baru turun dan naik atas daripada kereta, daripada motor orang, kenderaan orang cacat tu, kemudian dalam keadaan terketar-ketar, dalam keadaan tu nak hantar kat dia, dikata apa dia, spontan serta merta daripada marah yang bersangatan bertukar menjadi simpati yang paling dalam. Tak terkata apa, dia kata. Sepanjang orang tu berjalan dengan begitu susah nak datang pada dia tu, dia kata. Pada masa itulah dia kata, orang tu datang pada dia. Saya habis, Masya Allah. Datang pada dia. Dia kata tak ada, hilang. Hilang semua hak marah. Words-words yang dia ingat nak keluar, nak hambur kat ni. Hilang sama sekali. Tetapi sekarang berubah. Ya, dia ambil. Dia papah orang tu.
Kemudian dia keluar bagi duit lagi. Apa dia rasa kalau boleh dia nak bagi segala-galanya. Sebab apa? Dengan sejuta kesusahan orang ni hanya mungkin nak dapat untung seringgit, dua ringgit daripada had. Mungkin tak sampai pun. Hantar pada dia makanan tetapi begitu susah. Ya. Dia cerita ni, saya tengok Masya Allah saya leleh air mata menangis. Tetapi yang saya nampak pada kita ialah, nampak tak? Apa yang membezakan dia daripada marah kepada simpati? Apa yang membeza? Apa titiknya? Titiknya kat mana? Tahu. Tahu. Once kita tahu, kita jadi orang berbeza. Sebab itulah Allah suruh kita tahu. Qul rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Allah minta, katakanlah, hey Muhammad, rabbi zidni ilma, Tuhanku, tambahkan aku ilmu dan rezekikan aku faham. Kerana itu, Masya Allah, kita duduk, katalah puasa, kita tahu, kita faham, berbeza dengan orang tak tahu, orang tak faham. Dan orang tahu serta orang faham juga berbeza antara keduanya. Ya? Berbeza antara keduanya. Ya? Apabila akal menerima dengan hati menerima. Sebab apabila hati, dia dah jadi sampai peringkat pada faham. Jadi kisah tadi berlalu, tetapi pengajaran buat kita ialah, sebab itulah kita datang dan sebab itulah pada saya hari ini kita nak exercisekan sedikit. Boleh ke? Allah baik sungguh. Memanglah orang Shah Alam ni baik sungguh. Tempat lain tak boleh. Ustaz, kami bawa ni Ustaz tahu berapa kilo ni Ustaz ni. Ya. Kami duduk bawa daripada rumah ya. Dah lah berapa, dua bulan dah bawa. Bawa tak buka-buka kan. Jadi Allahu Akbar. Orang bersalah ni dicakap lain macam ya. Jadi jadi semua yang saya kasih sekalian, so kita nak tahu dan faham tentang Ramadan. Baik, saya juga dapat ada orang bagi tahu Ramadan ni janganlah kita beria sangat nak dapat pahala. Ya, Ramadan ni janganlah beria sangat nak dapat pahala. Saya ulang sekali lagi. Ramadan ni janganlah beria sangat nak mengejar pahala, nak kira pahala, nak kira pahala. Nak kira. Ya? Baik kita ni terus pada Allah. Nak Allah ke nak bagi, nak pahala? Nak pahala ke nak Allah? Nak Allah ke nak pahala? Ha? Nak mana satu? Baik. Sebenarnya semua yang dikasih sekalian, tak ada salah pun kalau kita nak pahala. Tak ada salah pun kalau kita nak buat pahala. Pertama, sebelum mungkin saya cerita lebih, betul saya sentiasa ingat kata Ahlul Hikmah ya. Hikmah itu, wisdom itu sentiasa ada dengan, ada pada dan, bukan atau. Wisdom itu, kebijaksanaan itu ada pada dan, bukan atau. Kita tak perlu ataukan orang. Nak Allah ke nak pahala? Dan kan dia. Ya, dan kan dia. Kita tak perlu, oh, nak Allah ke nak pahala? Nak Allah pahala. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, apa kata Nabi SAW? Semua kita tahu. Yang mengaji di hadapan saya, yang hari-hari ikut kelas, saya baca dah tahu rawi dan riwayat dia pun. Kan? Ya, kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, di bulan Ramadan, man sama Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan, dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan, maknanya dasar dia berpuasa ialah dua dasar. Yang pertama, dasar imanan. Dasar iman. Ya? Kepercayaan, keyakinan, ya? Kepada imanlah apa yang ada dalam rukun-rukun iman. Baik. Yang kedua, wah. Nampak tak wah? Wah dan ihtisaban. Ihtisab, mana ihtisab? Mengira. Kira apa? Kira pahala. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarahkan hadis ini, menyatakan ihtisaban adalah jaza'an wa thawaban. Jaza'an wa thawaban, ganjaran dan pahala. Maknanya apa dia?
Memang itulah dasar kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tak boleh kata, eh salah kalau orang tu datang. Eh ni apa ramai-ramai ni nak datang kerana ibadah. Kerana apa nak, kerana pahala. Tak salah. Terutama kita makam orang awam. Terutama kita yang orang pada makam orang awam. Bukan makam Nabi Ibrahim yang kita baca hari ni, ayat yang kita tak baca ni. Ya? Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim semata-mata nak dekat takarub dengan Allah. Nak tahu das, dia punya range ketinggian dia ialah tara mana? Sembelih anak, sembelih. Dibakar dalam api, tak minta pun supaya dilepaskan daripada dibakar. Sebab takut kalau dalam api, di sanalah letak reda Allah. Aku sanggup masuk dalam api. Boleh bayang, cermin muka kita sama macam Nabi Ibrahim. Jauhnya. Jauhnya. Sebab tu kena tengok situasi, tengok juga kondisi. Ya? Situasinya begini, tetapi kondisinya bagaimana? Kondisi orangnya macam mana? Bila kita tak dapat nak faham kondisi manusia yang menerima, kita bagi sesuatu benda, orang rasa bersalah. Ya? Kita kata nanti ujung-ujung, nanti korang apa ni, tak adalah datang untuk tarawih. Kan? Dah memang pun. Jadi kalau sekarang dia nak pulun, biar dia pulun sekarang. Bukan galakan untuk tak datang nanti, tetapi entah-entah kita rangsang dia tanpa dia jadi rasa bersalah. Ni contoh ya, termasuk juga kadang-kadang kita cakap, ya, you puasa, you tak tutup aurat, sia-sia puasa. Nampak tak ataukan dia? Ataukan dia? Kenapa tak dan? Okeylah, you belum boleh tutup aurat sepenuhnya. Tetapi you dah boleh puasa, silakan puasa. Nampak tak? Kita takut akhirnya dengan cakap kita, dia tak akan tutup aurat, puasa pun tidak. Ya? Even sampai pada tahap, ni untuk dakwah, bukan untuk orang baik tak. Untuk dakwah, dia puasa boleh, semayang pun tak. Kita sekali lagi cakap, you ni puasa, semayang tak, tak sia-sia puasa. Dia boleh solat, dia tak boleh solat lagi, tetapi dia boleh puasa, jangan ataukan dia. Ya? Bukanlah kita suruh pula bagi orang dah semayang ni, you tak. Tetapi maknanya begitulah yang dikatakan hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan ya. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, kenapa Nabi menyebut soal ihtisaban wahtisaban, tak lain dan tak bukan suruh kita memperbanyakkan ibadah. Maknanya Ramadan ni sepatutnya bulan yang kita melipat gandakan ibadah. Itu semua kita tahu. Maknanya bulan yang kita ni didorong untuk memperbanyakkan ibadah. Kenapa saya tekankan? Kalau siapa mengajar tetapi roh di belakangnya adalah semayang ni tak apalah, biar kurang, maknanya itu bukan roh Ramadan. Roh Ramadan mesejnya adalah kena lipat gandakan. Kenapa Imam Syafi'i satu hari khatam pada hari biasa, di bulan Ramadan dua kali khatam Al-Quran? Excuse me, bukan juzuk eh. Imam Syafi'i macam ai. Ya, satu hari satu juzuk rupanya. Dak, satu kali khatam Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan dua kali khatam Al-Quran. Nak ceritanya apa dia? Kenapa ada lipat kali ganda? Sebab roh Ramadan adalah lipat ganda ibadah. Roh tu kena ada. Roh melipat ganda tu ibadah. Ibadah tu kena ada. Dan sebab itulah semua yang dikasihkan, lipat ganda itulah sepatutnya kita memilih ibadah lebih banyak. Ibadah yang lebih banyak ya. Jangan mengajar orang supaya memilih yang sikit. Kenapa? Sebab di luar bulan Ramadan, pahala kita dah tak banyak. Jadi kalau sempat kita bincang sekejap hari ini, dan kalau ada persoalan-persoalan sikit sebanyak dalam soal roh dan idea Ramadan ni, saya nak kita bentuk berbincang lah. Kata pun exercise kan? Ustaz exercise, tapi Ustaz macam ceramah je. Kami pun nak bagi pandangan. Okey, saya buka kalau ada pandangan. Ya? Ini kita berbincang orang yang sama-sama hadir bersama-sama, cuba nak menghayati roh Ramadan. Roh Ramadan adalah untuk melipat gandakan ibadah. Apa tujuan dia? Nanti kita bincangkan mungkin. Dan adalah tidak kena dengan roh ataupun falsafah Ramadan, kita ajar supaya memilih yang kurang, yang sikit. Mana kalau memilih yang kurang, yang sikit, kita tak sayang pada manusia ni, sebab kita ni, kita semua dahlah di bulan Ramadan sikit,
di luar bulan Ramadan sikit ibadah, di bulan Ramadan pun jadi lebih sikit, maka pada ketika itu apa lagi yang ada? Ya, sebab itulah Musnad Imam Ahmad kata Nabi, idza qassara al-'abdu fil 'amal, idza qassara al-'abdu fil 'amal ibtalahu Allahu bil hammi fil qalb. Apabila seorang manusia dia pilih yang sikit-sikit saja dalam amal dia, maka Allah akan membala dia dengan dicampakkan rasa keluh kesah dalam hatinya. Ha, ya, itu bala Allah, Allah campak sampai rasa macam, "Eh, kenapa hidup ni tak best?" Ya. Sebab tu ulama dulu gesa Sayyidina Umar Al-Khattab yang duduk kita kata 10 tahun lepas Nabi, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, selalu cakap apa dia? "Aku dapati kita sekarang dah tak sama masa aku zaman Nabi. Kita sekarang ni," kata Sayyidina Umar, "tak sama macam aku masa zaman Nabi. Zaman Nabi kalau Ramadannya begini, tapi aku dapati kalian dah tidak begini." Maka pada ketika itu Sayyidina Umar ajak para sahabat buat solat tarawih berjamaah. Ya, Sayyidina Umar ajak buat, sebab di atas kesedaran takut umat pada ketika itu telah mula tak, roh ibadahnya dah menurun. Cuba bayang, Sayyidina Umar berfikir 10 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Boleh tak bayang kita yang duduk 1440 tahun. Janganlah rasa kita ni macam orang sahabat Nabi sangat. Ya. Akhirnya yang berlaku adalah memilih untuk sedikit amal. Ya. Ada juga orang kata apa? Yang tak apa, yang penting kualiti. Wah, baik ya. Kuantiti tak penting, yang penting kualiti. Nampak tak? Kita ataukan. Kenapa kita ataukan? Orang macam kita, orang macam kita kena pada kuantiti dan kualiti, sebab kita tak tahu mana satu. Dan yang kononnya kuantiti kita banyak tu, banyak sangat ke? Yang konon banyak sangat kuantiti, banyak ke kuantiti tu? Selawat kita banyak ke compare tu seorang sahabat yang kerjanya selawat semata-mata? Compare dengan kita yang selawat sedikit-sedikit, itu pun kita rasa banyak. Ya, compare dengan solat yang kita rasa banyak, compare dengan sahabat-sahabatnya, solat sahabat-sahabat dan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ruhnya, marilah masya-Allah, ruhnya kesedaran yang kita kena sedarkan ramai-ramai, sebab kita ni dibentuk oleh kesedaran yang diajar oleh para ulama. Apabila para ulama mengajar untuk sedikit amal, maka umat maka akan lebih sedikit amal. Sedangkan ulama dahulu sayang seperti Nabi sayang pada umat. Cuba bayang, kalau bayang hari akhirat dan esok kita pulang pada Allah, tengok atas neraca amal kita sikit sangat. Apa kita, sedangkan kita boleh buat lebih banyak. Tapi tang dunia, wow. Siang tak cukup, tambah malam. Malam tak cukup, pagi. Pagi tak cukup, petang. Pulun mati-matian. Bila akhirat, tak apa, buatlah mana yang mudah. Semua yang dikasih sekalian. Sedangkan Allah kata wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat itulah yang lebih utama bagi orang bertakwa, lebih baik bagi orang bertakwa. Sebab itulah semua yang saya kasih kalian, ruh inilah patutnya kita sama-sama dorong dalam hati kita. Baik. Cuba bayang di bulan puasa macam sales. Ha. Satu helai seluar diskaun 90%. Kita akan beli berapa helai? See? Di bulan Ramadan, bila ada tawaran, otomatis patutnya orang tak akan buat. Kalau biasa buat dua, tak akan buat dua di bulan Ramadan. Seperti sale, kita pada masa biasa, kita beli sehelai, tetapi kata ketika sale, kita beli sampai 10, itulah yang sepatutnya berlaku. Maknanya Allah nak kita yang umat akhir zaman ni, umat akhir zaman ni yang duduk di akhir zaman, yang pahalanya tak banyak, ya, dah pahalanya tak banyak, tetapi Allah beri di bulan Ramadan dia buat satu amal yang sama, tetapi yang bezanya adalah amalannya dilipat ganda. Mengaji sama macam dua bulan yang sudah terakhir kita jumpa dulu, sama je, jangan sebut bulan tu je, ya. Contoh, ya, dulu kita duduk dalam kelas, katalah pahala kita banyak ni. Tetapi sekarang, duduk yang sama, sebiji. Cara duduknya, posture duduknya, mengantuk, sama betul-betul. Sama je. Tetapi pahalanya, Masya Allah, berlipat kali ganda. Beza. Kenapa? Sebab Allah rahmatnya.
Sebab itulah syahrun awaluhu rahmah. Ramadhan ni bulan yang awalnya kita kena tengok melalui dimensi rahmat. Nampak rahmat Allah. Baik. Barulah kita akan lipat ganda. Sebab tu Nabi kata ihtisaban, ihtisaban. Cuma mungkin saya nak bincang pada hari ini, ya. Apa kesan pahala? Apa kesan pahala? Apa fungsi pahala dan apa kesan pahala? Saya dah mungkin cerita pada Ramadan sudah, tetapi mungkin Ramadan ni kita cerita lagi. Sebab kita pun dah banyak Ramadan bersama, kan? Saya rasa 2-3 Ramadan kot. 4 Ramadan. Masya Allah. 4 Ramadan kita bersama. Tentu apa yang saya cerita ni, saya pernah ceritakan. Tetapi tak apalah kita tambah exercise bersama. Ya? Ustaz minta maaf dah tak buka kitab ini, Ustaz. Tak apa, ya? Okey. Semua okey kan? Semua sahur kan? Okey, alhamdulillah. Ya, gaya macam tak sahur pun ada, macam lain macam je kan. Baik. Apa fungsi pahala yang Nabi sebutkan ihtisab? Yang hitung tu apa? Jazaan wa thawaba. Allah sebut dalam Al-Quran, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatu salihat, baqi as-salihat, makna baki yang baik. Maksudnya kita buat satu benda yang kita akan nampak bakinya. Maksudnya amalan-amalan soleh. Khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai bentuk thawaban. Thawaban. Baik. Thawaban, ya. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan baki Allah sebut thawaban bermaksud pahala. Sekarang ini kita nak bincang pada hari ini dalam perbincangan kita, dalam roh Ramadan yang kita patut perbanyakkan. Rohnya kena perbanyak, bukan pilih sikit. Cuba untuk tidak pilih sikit. Amat malang kalau kita ajar orang untuk pilih sedikit. Dan cuba bayang manusia yang kita ajar suruh pilih sikit ini, di hari akhirat memang sikit pahala dia. Apa jadi pada orang itu? Apa jadi pada orang itu? Sebab itulah, ya. Sebab itulah kita kata, katalah zaman Sayyidina Umar, ijma' sahabat tarawih 20 rakaat. Ijma' sahabat. Ijma' sahabi. Sahabat ijma', tak ada siapa bantah Sayyidina Umar, kata, "Hei Umar, kau tak betul." Tak ada siapa seorang sahabat pun dalam mana riwayat membantah Sayyidina Umar, menyatakan bahawa Umar kau tak betul kerana mengajak 20. Sedangkan dalam Muwatta Imam Malik bagi tahu bahawa kemudian berlaku apa dia? Orang Madinah sembahyang 39 rakaat. Orang Mekah buat 20 rakaat. In between dalam satu tarwihah. Sebab tarwihah bermaksud satu package 4 rakaat. Itu tarwihah disebut. Maka antara tarwihah ke tarwihah, maka orang Mekah buat apa? Orang Mekah buat tawaf. Jadi sebab solat mereka berat dan panjang. Berat seperti kata Sayyidina Aisyah, kamu jangan tanya tentang elok dan panjangnya. Sebab Nabi solat elok sangat, panjang sangat. Panjang setara mana dapat gambaran? Satu rokaat lebih kurang 5 juzuk. Satu rokaat lebih kurang 5 juzuk. Itu. Dan baca bukan ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu. Mana ayat yang menceritakan tentang baiknya Allah, Nabi akan bertasbih. Kalau ayat tentang nikmat, Nabi berhenti untuk bertahmid. Itu baiknya. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayang yang katalah Saidatina Aisyah kata 8 rakaat, itu cara 8 rakaat, bukan sekadar bilangan tetapi sifat. Jangan hanya ambil bilangan tetapi tak ambil sifat. Ini ambil bilangan je. Lepas tu yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad.
Lepas tu kata kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan masya-Allah itu riwayat yang ada dalam bab qiyamul lail, dalam cerita tentang tarawih, masya-Allah sesuatu yang berbeza. Nak ceritanya, orang Madinah jealous kepada orang Mekah, maka mereka solat tarawih sehingga 39 rakaat. Kan? Cuba buat 39 tengok. Oh, insya-Allah oh, mas semangat sikit dengar. Ya. Tapi manusia tengok ya. Nanti kita cubalah, kita cuba bincang. Kita cakap ni bukan nak menyalah sesiapa, bukan nak kata orang tu, nak kata orang ni. Kita duduk dalam bengkel hati kita sendiri. Kita betul dan cuba baiki diri sendiri. Kita suntik mana patut kita suntik, kita beri semangat mana yang patut kita semangatkan. Dan kan itu semua yang dikasih sekalian, begitulah para sahabat nampak. Fastabiqul khairat, orang Madinah jealous sebab in between yang kosong antara tarwihah itu, maka mereka orang boleh tawaf dan sambung tarwihah. Ya. Kan itu semua yang saya kasih sekalian, ya. Apabila rohnya nak menambah amal, dia jadi macam tu. Tetapi kalau rohnya mengurang amal, pilih hak paling kurang. Nanti datang pula seorang ustaz kata, sebenarnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, qiyamul lail, nama pun qiyamul lail, 2 rakaat pun boleh. Apa jadi agaknya? Kalau benda ni dia ajar. Ya, sekarang ni 8 menang lah kan. Masjid penuh, bila 8 tinggal suku. Kan? Tetapi nanti tiba-tiba dia ajar benda ni, akhirnya 2 rakaat, separuh dah keluar dah tuan-tuan. Sebab orang dengar mana yang kurang, mana yang kurang. Kita kondisinya begitu. Tetapi kita mengajar sesuatu benda yang akhirnya apa jadi pada manusia, yang kita katakan bila tang dunia pulun bukan main, bila tang akhirat memilih yang sedikit. Kita beri seluruh effort kita untuk dunia, tetapi untuk akhirat, Masya Allah, tak apalah, Islam ni bukannya payah. Islam ni memang meringankan. Semua yang dikasih selain, akhirnya bila kita mati dalam kubur nanti, apa yang menyelamatkan dunia yang kita pulun? Wang yang kita kumpul? Tak. Amalan. Sebab itulah amalan tersebut kena convert. Amalan daripada sini, amal convert kepada thawaban, baru jadi amal. Wa khairun amala, ya, barulah jadi amal, ya, amalan. Baik, kenapa dia khairun amalan, ya, amala bermaksud apa? Ni amal, amala yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Maka kita boleh berharap pada amalan. Kita boleh berharap pada thawaban. Kita boleh berharap pada thawaban. Ya? Amalan, cuma amalan dia kena ada proses untuk dia menjadi thawaban. Bila dia jadi thawaban, wa khairun amala. Ya? Wa khairun amalan, ya. Semua yang saya kasih sekalian, ya, ni kaitan. Oh, okay, triangle ni ya. Ada satu triangle. Okay, sekarang kita buat amal, betul tak? Sekarang ni kita buat amal. Itu ni amal. Ya, amal ini dia kena satu proses untuk dia jadi thawab pahala. Sebab bukan semua amal otomatik akan jadi pahala. Ha, kat sini ada satu, Tuan Haji, saya kena tambah satu lagi. Ya. Namanya qabul. Ya, qabul ataupun terima. Ya. Yang kita, ya, imam duk baca-baca sampai menangis. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada malam yang penuh berkat ini tergolong daripada golongan orang yang beruntung, yakni orang yang makbul, diterima. So amal tu Haji, dia kena diterima baru jadi thawab. Kalau amal tak, dia buat amal ni yang menakutkan kita, ya. Bukanlah, maksudnya yang menjadikan kita patut berhati-hati, kita buat amal tak semestinya diterima. Sebab tu adanya istilah doa minta diterima amal. Dan adanya rojak ataupun harapan diterima amal. Kenapa? Sebab tidak semua amal diterima. Bila diterima baru jadi thawaban. Kalau amal tak diterima, dia tak akan bertukar menjadi thawaban.
Setelah dia menjadi thawaban, Allah kata wa khairun amala. Bila dah jadi pahala, itulah yang sebaik-baik yang kamu boleh cita-citakan. Maksudnya yang nak menyelamatkan kita di hari akhirat nanti untuk kita untuk mendapat sebab kita mendapat rahmat Allah adalah thawaban. Bukan amalan, tetapi thawaban. Maknanya Allah minta kita beramal, tetapi bukan dia punya orientasinya hanya amal, tetapi orientasi adakah amalku ni diterima oleh Allah. Ya, kita duduk dalam kelas ni, bukan hanya nak duduk dalam kelas, tetapi kita nak duduk ini, amal kita ini yang Allah tengok kita, Allah terima. Ha, itu orientasi yang sepatutnya. Bila Allah terima, barulah dianggap sebagai thawaban. Dan bila dah jadi thawaban, wa khairun amala. Ya, amalan tu lam alif. Ya. Baik. Tuan Haji tanya, ya. Kasar tanya tu. Yalah, tak apalah. Seorang lagi tak ada kat situ. Kalau ada seorang lagi, lagi kasar. Ya. Dia rasa bersalah duduk belakang dah, ya. Nampak tak? Ada seorang dia bersalah duduk belakang, ya. Baik, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu bahawa amal itu diterima atau tidak? Jawapannya adalah memang tak tahu. Sebab kita tidak pernah ada akses. Nah, ya. Alhamdulillah ada dia duduk belakang tadi, ya. Kami orang bersalah memang macam tu. Saya pun kalau boleh sebenarnya ceramah nak duduk kat tiang tu kalau boleh, ya. Sebab lama tak datang. Jadi tapi mic kat depan, duduklah juga dalam keadaan rasa bersalah. Tak hilang lagi rasa bersalah ni sebenarnya. Nampak je kontrol, kan? Baik. Tuan Ji, kita tak tahu. Tetapi yang ada ulama begitu ciri-ciri saja. Ciri-ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah. Cirinya ada. Sebab ini hak eksklusif Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang menerima adalah Allah. Sebab tu bila kita rasa aku nak persembahkan kepada Allah, aku nak sembahkan ni pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menentukan penerimaannya adalah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma ada ciri-cirinya. Kalau beberapa ciri, sebab orang pernah tanya Ibrahim Adham, wahai Syaikh, ya, kita dah beramal, kita dah bertaubat, kita dah beramal. Ada tak ciri-ciri, adakah kita tahu bahawa sesungguhnya amal kita diterima oleh Allah? Ibrahim Adham sendiri menjawab, kita tak akan tahu. Ini hak Allah. Tetapi ada cirinya. Sebab apa dia kata cirinya? Beberapa ciri. Dia sebut 8 ciri, saya nak sebut beberapa sajalah. Ya, dikata antaranya adalah apabila seorang tu dia makin rasa dekat dengan akhirat. Kegelojohan terhadap dunia dah makin kurang. Gelojoh dunia tu dah kurang. Itu amalan-amalan atau taubat yang diterima. Tetapi kalau dunianya, gelojohnya masih lagi hebat, kita takut amalannya. Sebab amalan ni ialah, amalan adalah macam kita katakan tadi, amalan nak selamat di hari akhirat. Itu dia roh amalan. Amalan ni Allah nak bagi supaya kita selamat hari akhirat. Sebab itu kita katakan kita memperbanyakkan amalan, sebab makin banyak usaha kita seperti kita pulun dunia, sebab bererti kita memberi keutamaan terhadap hari akhirat. Jadi kalau diterima, Tuan Haji laju sangat saya cakap eh. Nak Tuan Haji. Tuan Haji macam tu ya. Semangat bukan apa. Bila saya semangat, tuan-tuan tu kenapa? Sebab saya tengok orang depan tak semangat. Kalau saya tengok orang depan semangat, saya tak perlu cakap kuat. Macam kita cakap kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok bersemangat, semangat no dia ni. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya, nak cakap terus terang tak boleh. Okeylah, saya tak cerita lah sebenarnya. Baik. Antaranya, ya. Kemudian, tadi yang kita kata tak gelojoh. Kemudian, akhlak makin baik. Akhlak makin baik. Halus lagi akhlak dia. Budi dia makin baik. Itu ciri-ciri amalan orang dia terima. Maknanya kalau amal banyak tapi akhlak kasar, pemarah, perengus, peradang, pengapa, itu indikasi bahawa amalnya itu tak sampai ke Tuhan. Ya, dia buat amal bengkak-bengkik kaki dia tetapi Allah tak terima. Ciri ni ciri, ya, kita tak tahu tetapi cirinya begitu. Sebab orang bila dia, sebab itulah Nabi kenapa akhlaknya begitu tinggi, sebab semua amalnya diterima oleh Allah. Jadikan akhlak Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya begitu tinggi. Kenapa? Sebab akhlak dalam agama Islam adalah hasil. Akhlak tak sama macam etika. Etika kita boleh develop akhlak.
etika, tetapi akhlak ialah satu benda yang terbit daripada satu hasil. Maka kerana itu dia output, terima kasih. Dia adalah output daripada daripada akidah, ibadah, maka akhir lahirlah. Eh, mana budak ni? Ya, lahirlah. Apa tadi? Akhlak. Okey, itu di antaralah. Ya. Okey, baik. Tuan Haji. So inilah dia thawaban. So bila sebut amalan, bila sebut amala, maknanya dia adalah kesan hari akhirat. Amala itu maknanya amala ialah kesan hari akhirat. Saya tulis Rumi kot ya. Akhirat. Baik. So apakah kesan? Apakah kesan pahala ni di hari akhirat? Sebab bila sebut akhirat ni, dia akhirat ni tak jauh sangat dengan kita. Bermula dengan malaikat cuit kita kata, aku cabut nyawamu sekarang. Ya, kita tak experience lagi sebab malaikat tak keluar lagi perkataan tu. Bila malaikat pergi pada seseorang dan kemudian sentap nyawa, maka dia telah masuk ke gerbang akhirat. Dan bila masuk ke gerbang akhirat, barulah pahala ini dia efektif. Dia mula efektif. Dia mula-mula berkesan, dia mula menolong kita, dia mula membantu kita. Ketika dunia dah tak boleh bantu kita. Ketika duit yang kita pulun tak bantu kita. Ketika rumah yang kita dambakan itu tak lagi membantu kita. Ketika kereta kita tak membantu kita, yang mula adalah thawabat. Sebab itu dalam kubur, sempit ataupun lapang bergantung pada thawaban. Jadi sebab itu kita punya niat ni bukan hanya amalan. Kita kena lebih lagi. Jangan hanya aku nak buat dah. Tak. Tetapi adakah aku buat diterima oleh Allah? Apakah aku buat ni yang terbaik aku boleh beri pada Allah? Sebab tu buat yang terbaik. Ya, itulah ciri bagi amalan-amalan tersebut. Bukan sekadar buat. So, dan di hari akhirat, thawaban ni fungsi terbesar. Saya cerita ni dengan roh yang pertama ialah mari kita banyakkan amal. Itu dia. Sebab amal kena banyak baru pahala jadi banyak. Jangan harap amal sedikit, pahala banyak. Ya? Jangan harap. Jangan harap kita buat lebih kurang. Tanya, ya Allah. Memang berakhlak sungguh cara tanya. Ya. Ustaz, kalau. Oh, itu memang, ya Allah, ya Tuhanku. Ya. Rupanya 2 bulan yang aku berpisah, rupanya dapat perubahan-perubahan ketara pada sahabatku. Ya. Apa itu, Haji? Tengok ni orang, inilah tak dibolehkan datang lambat ke kelas ni. Oh, okey. Ha? Nampak betul tak? Apa yang saya rasa, saya nampak dalam handphone saya, didapati oleh sahabat kita. Cuma sahabat yang datang awal, dia tak tanyalah soalan tu sebab ustaz dah cerita, dia kata. Tapi oleh kerana... Sebab sahabat kita tu walaupun 2 bulan, 3 bulan tak berubah-ubah, nampaknya datang lambat juga. Tapi kalau datang sekali awal, ya Allah, cara dia tegur kita tu, ya Allah. Gurau Tuan Haji. Baik, semua yang dikasihkan, mungkin yang first time kelas ni, apa ni, diorang ni, dak. Memang inilah keluarga kami, keluarga kita sama-sama. Ya. Tak payah stres-stres. Kalau kita bercakap tu dalam bentuk gurauan. Ya. Luar kan dah penat dah kan? Janganlah penat dalam kelas. Itu maksud saya. Yang first time jangan pula rasa, Allah teruknya kelas dia orang ni. Minggu depan tak nak datang dah ya. Apa ustaz kata pada Tuan Haji tu? Dia tanya baik-baik soalan, kena tak? Tak kena. Itu kita gurau adik-beradik. Ya. Tunjuk orang mana? Orang mana? Allah, itulah ya. Mentang-mentang duduk Shah Alam ya. Eh? Kampung? Selangor juga? Ha. Baik. Tuan Haji tanya tadi. Tuan Haji tanya ya. Dengan... yakinnya kamu setengah orang dia senyum, dia tahu ya, yakinnya kamu, hebatnya kamu. Tuan Haji memang tak tengok cerita tu, dia tak tahu lah. Skrip tu skrip satu, skrip drama kan. Baik, saya dah jawab tadi Tuan Haji, saya dah jawab sebenarnya. Adakah kita jangan letak guilt salah bila kita buat kerana pahala? Jangan. Tak salah. Kenapa tak salah? Sebab Nabi yang suruh. Saya ulang balik, walaupun saya tak nak ulang.
ya. Man shoma ramadhana imanan, hadis Nabi dalam sahih Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala. Nampak? Tak perlu kita ataukan dia. Jangan kita paksa orang kata, you nak Allah ke nak pahala? Sebab dua-duanya datang daripada Allah. Kecuali barang siapa, katalah tiba-tiba masjid kita ni bagi offer. Barang siapa datang tarawih, 8 rakaat dapat 1,000. 20 rakaat dapat 20,000. Ha, ketika itu kita dapati ramai orang 20 rakaat. Masa tu baru boleh cakap, eh, ni nak ibadah pada Allah ke nak duit 20,000? Walaupun sebenarnya, kita ibadah tu lebih besar daripada 1 juta setiap kita dapat setiap malam. Cuma sebab iman tak nampak. Bila iman tak nampak, thawaban tadi, akhirat tak nampak, thawaban jadi tawa, maka ketika itu Masya Allah manusia pilih untuk memendek-mendek amal. Itu poin yang kita bincang utama Tuan Haji. Tetapi nak cerita, Tuan Haji kalau dengar, pernah dengar, jangan rasa bersalah. Jangan rasa bersalah kerana apa? Walaupun memang kita belajar tadi saya sebut, walaupun belajar tak ayat 129 tentang Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim imannya tak sama. Nabi Ibrahim, jangan banding dengan kita. Kondisi Nabi Ibrahim dengan kondisi kita tak sama. Nabi Ibrahim semata-mata memang kerana Allah. Tetapi kita ni bukannya ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim ana awwalul muslimin sebab dia buat macam saya katakan tadi, ketika Namrud nak bakar dalam api, dia tak tahu adakah masuk dalam api itu baik untuk aku. Maka sebab itu dia tak minta supaya tak masuk dalam api. Kita sah-sah tak macam tu kan? Nabi Ibrahim Allah suruh perintah sembelih anak. Tak pernah fikir dua kali sembelih anak. Dia fikir yang tarwiyah tu hanya untuk tarwiyah Arafah tu dan kemudian hari nahar, tiga hari tersebut, hari pertama to make sure that memang itu datang daripada Allah, satu kepastian. Once dah pasti, tak ada masalah apa, done. Buat sahaja. Jadi kondisinya tak sama. Jadi jangan Tuan Haji rasa bersalah. Sebab saya dapat video ada kata, ah, apa ni kerana nak pahala. Allahu Akbar. Biar orang buat untuk pahala. Yang penting dia buat amal. Yang penting dia buat amal. Sebab amal itu adalah mula untuk dapat pahala. Kalau amal dah mula tak buat, kita takkan dapat pahala. Kalau kita takut, semua pandai naik basikal kan? Kebanyakan pandai naik basikal kan? Dulu masa kita kecil. Masih. Okay, alhamdulillah soalan ni pun bagus sebab soalan ni sekarang pakai posto. Boleh tak tolong doakan anak tadi jadi anak yang paling baik? Jadikan anak yang paling soleh, jadikan dia alim, ya? Jadikan dia seorang yang sentiasa patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah kedua ibu bapanya bila lihat dia sampai dia tua nanti sentiasa memberi sejuk mata pada ibu bapa. Amin. Amin. Mesti rasa tak best kan? Allah doa anak orang, anakku tak settle lagi. Dak, tuan-tuan, ingat sentiasa kita doakan pada orang, Allah aminkan tentang anak kita. Ya, secara langsung kita doakan pada anak orang, Allah akan aminkan nanti anak kita berubah insya-Allah. Yakinlah insya-Allah ni bulan Ramadan. Baik, Tuan Haji nak sebut di sini ya. Ustaz. Cik, macam tanya ustaz pula kan. Apa pandangan ustaz bila ada yang kata jangan jadi hamba Ramadan? Ya. Wala takun ramadhanian. Macam itulah soal lebih kurang saya. Anda tak ingat apa tu? Kun apa tu? Maksudnya macam inilah. Nanti anda cuba ingat ya. Baik, buat amalan banyak di bulan ni tapi bila dah habis Ramadan dah tak mampu buat amalan yang macam sama di dalam bulan Ramadan. Ya, macam mana? Jawapannya semua yang saya kasih sekalian, tidak menjadi hakikatnya memang ini betul. Ya, memang hakikatnya betul. Apa hakikatnya betul? Bahawa kita tak boleh hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan kita tak. Memang betul.
Tetapi kalau ini satu ubat, jangan bagi masa awal Ramadan. Ubat ni, sebab doktor bila nak bagi ubat, dia boleh bagi-bagi je ke? Oh, ni kena makan sebelum makan. Ini makan selepas makan. Dia tak boleh hantam saja asal ubat, sebab ubat baik. Ini contohnya ubat yang kena bagi di bulan Syawal. Jangan bagi di bulan Ramadan. Kalau dibagi di bulan Ramadan, orang tarik handbrake. Dia duduk seorang-seorang, aku tahu dah, nanti aku tak boleh buat duha. Aku tahu dah, kuliah zuhur aku tak boleh datang sebab aku makan. Apa jadi pada bulan Ramadan dia? Dia takkan buat amal pun di bulan Ramadan. Syabas, Inspektor Sab. Maknanya anda telah menjadikan orang tak beramal. It's okay untuk dia pulun. Katalah dengan sebab dia pulun tersebut, tersangkut satu je. Dia lebih banyak senyum sebab dah banyak jumpa orang taraweh. Sebab dia tak fikir, oh nanti bulan di luar Ramadan aku tak amal. Maka dia, bila pergi surau selalu, orang senyum, dia pun senyum. Akhirnya di luar Ramadan, dia tak buat banyak dah, tetapi tinggal dia senyum je. Itu pun dah kejayaan di sisi Allah. Itu dah kejayaan di sisi Allah. Jadi sebab tu, yang benda-benda sebegini, saya juga dapat kadang tajuk, jangan jadi hamba Ramadan. Saya kata, kita menjadi seorang doktor yang tak kena bagi ubat dengan dos yang tak betul. Akhirnya orang rosak. Akhirnya patutnya, ya Allah sekarang jom kita. Sampai semua orang meriah. Itu pun, sekarang je pun, keluar je lagu raya nanti habis cerita dah. Tak ada dah. Keluar minta mak kuih sepotong tuan-tuan. Dendang perantau segala macam, Masya Allah. Berbuka tak pakai isut tayuk dah. Pakai tak semprit je dah. Nak ceritanya, ya, benda yang betul tetapi beri pada masa yang betul. Bukan mesti benda yang betul kita boleh bagi pada semua masa. Ini dah sebut tarbiyah lah. Si hakikat memang betul. Kita janganlah nanti luar Ramadan kita tak beramal. Dah. Jangan cakap sekarang. Sekarang masa kita cakap, jom kita beramal. Memang kita penat, lawan penat. Memang nafsu kita memberontak, lawan nafsu. Itu patut ceritanya. Nanti dah habis, wahai yang telah berperang, berjuang di bulan Ramadan, jom kita lanjutkan. Sebab kita ni hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Nampak tak? Barulah sesuai. Tapi kalau cakap sekarang, pada tuan-tuan memang tak ada masalah. Tapi pada ni, yang baru nak jinak-jinak pakai songkok. Songkok pun baru beli semalam. Kan? Nak semayang tarawih, tiba-tiba dah cakap dah. Ini semua you all, nanti kalau nak kenalah, jangan jadi hamba Ramadan. Dia pun fikir, ya tak, ya. Aku Ramadan memang luar Ramadan tak boleh buat. Songkok simpan balik. Ha, nampak tak semua yang dikatakan? Ini soal tarbiyah dan hikmah. Itu masalah dia. Bukan masalah, itu persoalan dia. Kalau orang boleh faham, maka diberi dos yang betul, pada masa yang betul, dengan sukatan yang betul, insyaAllah. Mana yang tanya tadi? Semoga boleh menjawab. Walaupun saya tak jawab secara direct, tetapi itulah jawapan dia. Ya? Sebab yang bercerita tengah ni ialah para ustaz. Ya? Ya, ustaz yang cerita ni kan, maknanya jangan je. Sekarang dah marah dah. Nanti jamaah akan kosong. Memang kosong pun. Nak risau apa? Kita sebagai pentarbiah patut fikir bagaimana agaknya supaya sekarang dilipat ganda sampai kita buat best di masjid. Ya? Ini apa tidaknya kadang-kadang masjid buat bubur lambuk. Datang orang yang tak pernah datang, datang sebab bubur lambuk. Ya Allah. Ya, hidang kambing, bakar kambing, datang orang. Ini sebab kambing lah makan ni. Ya, Allah lebih besar, kambing lebih besar pada Allah. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Kita langsung tak ada hikmah. Hikmah tu tak ada. So kalau kita ada hikmah, insyaAllah orang akan rasa. Sebab itulah saya suka ingatkan diri saya sebenarnya. Kita baca di permulaan tadi, setiap kali kita ajar, kita berbincang, kita duduk dalam majlis ilmu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alim saja tak boleh, dia kena hakim, bijaksana. Itulah jadi apa yang kita ada diajar oleh ulama-ulama kita dulu. Ulama kita tahu bukan mereka itu bukan sekadar alim tetapi bijaksana. Tetapi buang bijaksana, akhirnya kita ajar satu benda keluar daripada roh. Roh supaya menambah amal, tetapi jadi amal biarlah sikit-sikit. Apa jadi kita di hari akhirat? Anak-anak murid kita yang di hari akhirat nanti, ya, memilih yang sedikit-sedikit. Wallahu alam. Ya. Ingat settle dah. Sekejap. Boleh dengar ke sana? Oh, tak dengar, saya ulang ya. Saya akan besarkan. Okey. Jadi ustaz, maknakan itu kata 10 malam terakhir kita beramal
Lepas menanam ganja lepas pula susul. Ada yang kata sap untuk terakhir itu tinggallah. Kalau 10 tinggal itu. Ya, ya. Jadi itu saya cakap aman kerana nak kedua kan. Ha, biar kan. Tu aja jangan risau tu aja. Tu aja jangan risau. Tu Haji cuba bagi tahu dia orang buat amal sebab bila amal diterima dia akan jadi jinak untuk membuat amal yang lain. Tak cukup, tak cukup saran lagi kita ni. Maknanya buatlah, carilah pahala. Cuma cuma tambah lagi penerangan. Pahala tu untuk apa? Pahala tu untuk apa? Pahala tu untuk keselamatan di di akhirat. Ha, yang ni yang saya nak cerita sebenarnya Tuan Haji. Ha, dia macam urus niaga jugalah. Ya, orang bisnes macam Tuan Haji ni Masya Allah. Lebih faham kalau dalam terma perniagaan ya. Orang bisnes kan. Baik Tuan Haji, it's okay Tuan Haji. It's okay. It's okay. Sebab kalau tidak, kalau kita ajar, orang langsung tak beramal. Itu lagi teruk. Kan? Once dia beramal, once dia beramal, maka nanti perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan. Jangan cerita orang, cerita kita je. 10 tahun dulu, belum tentu kita. Kan? Kita pun baru setahun dua kan, ha, contohnya. Jadi, rupanya yang sikit-sikit dulu kita tu, kita buat tu, sekarang dia beri kesan kemudian. Mungkin dia tinggalkan, tetapi bekas dalam hati tu ada. Jinak 5 tahun akan datang. Untuk kita dah cukup besar. Untuk kita dah cukup besar di sisi Allah. Jadi, jangan kita rasa bersalahkan orang. Jangan salah. Cuma dorong lagi. Dorong lagi. Jom kita beramal. Jom kita beramal. Ganjarannya sangat banyak. Jom kita buat. Sampai amalan diterima sehingga kita selamat dia. Maknanya bila kita cerita pahala tu, jangan hanya cerita tentang pahala, cerita lagi benda-benda lain. Ha, yang ni kita nak cerita benda-benda lain ni Tuan Haji. Boleh ya? Tuan Haji jangan risau macam berkut-kut Tuan Haji. Jangan risau Tuan Haji. InsyaAllah Tuan Haji. Allah membantu kita semua. Biarkan Tuan Haji. Biarkan sebab pahala tu Allah yang bagi. Pahala tu siapa bagi Tuan Haji? Ha. Tuan-tuan, tanpa pahala, sebab manusia takkan sampai kepada Allah melainkan wasilah, Allah kata. Wasilah itu amalan. Amalan itu conversionnya adalah pahala. Simple je Tuan Haji. Tuan Haji jangan jadi macam, sebab saya pun dengar juga benda tu kan. Nak jumpa Allah ke nak jumpa pahala. Jangan ataukan orang. Kita sekarang ni ataukan. Bila ataukan letak manusia dan polemik. Letak manusia dan polemik. Biarkan je manusia ambil pahala. Okey saya nak pahala. Pahala daripada yang tak boleh yang saya kata tadi. Okey siapa semayang dapat RM1. Itu tak boleh sebab RM1 tu duit daripada orang. Pahala daripada Allah, dia tak akan berpisah antara Allah dan pahala, pahala dan Allah. Sebab tu Nabi sebut sekali imanan wahtisaban. Bukan Nabi kata iman au ihtisaban. Tak. Baik. Ha? Ada, tak apa Tuan Haji, kita settle. Belakang ya, belakang okey ke, dengar ke? Okey, dengar, Alhamdulillah, pengok. Betul lah Tuan Haji, macam marah sebab belakang tadi tak pakai mic pun dengar kan? Baik, betul tuan-tuan. Jangan perangkap kita itu jadi masalah. Kita sekarang dah terperangkap jadi masalah. Kita ataukan dia. Kita dah mula pada minda atau. Minda atau maknanya, aku nak pahala kena Allah. Yang Nabi tak pernah pisah, kita yang pisah. Nabi tak pisah, kita tak pisah. Sebenarnya bagi orang terutama orang awam yang iman tahap kita ni ya, saya kata sebab tu kata iman tahap kita. Kalau depan saya ni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, memang soalan tu tepat sekali. Tetapi bagi orang awam macam kita ini tak perlu kita perangkap dengan atau tersebut. Eh saya buat ni kerana nak pahala di sisi Allah. Galakkan saja. Jangan kata eh you nak pahala kat Allah, ikhlas ke tidak, tak. Sebab pahala tu siapa yang offer? Allah. Kalaulah benda tu tak betul, Allah tak perlu offer. Kalau benda tak betul, Allah tak perlu offer. Jadi simple saja Tuan Haji. Kalau orang tu kata, saya nak begini, saya dapat ganjaran, saya dapat pahala, tak jadi masalah. Yang salahnya adalah benda yang duniawi.
Ya, saya dapat ni, dapat duniawi. Di situ je tuan ji. Ya. Jangan rasa malas, masalah. Sebab memang ada orang buat dia sebagai satu masalah. Which is yang tak patut pun kita jadikan itu satu masalah. Tak patut jadi masalah. Bukan Allah, bukan pahala. Sebab Allah dan pahala tu sekali. Barang siapa yang, baik. Mukadimah tadi, bagi yang datang awal lah. Kasar gurau tu. Baik. Allah kata, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hei manusia, kamu berpayah-payah kepada Tuhanmu. Payah-payah kepada Tuhanmu, kamu akan menemuinya. Menemui Allah Subhanahu wa taala bermaksud dengan membawa amalan dan ganjaran. Membawa amalan, ya Allah berikan ganjaran. Sebab baik. Mana kita nak tahu satu benda tu Allah suka, Allah tak suka? Kita nak dengan Allah ni. Okey ya. Okey, sekarang ni kita naik tinggi sikit. Mana kita nak tahu satu benda tu Allah suka, Allah tak suka? Satu amalan tu Allah suka sangat dengan... Sebab kita sendiri, ada benda yang makanan. Okey, ini konteks kita. Senang ya. Konteks kita, ada makanan yang kita suka. Ada yang kusuka lebih sikit. Ada yang suka sangat. Betul ke tidak? Kalau betul, saya boleh lanjutkan. Kalau jenis orang yang langsung mamang saya ni tak ada makan sama-sama je dia. Kan? Itu makan. Dalam orang buat baik pada kita, ada satu benda atau hadiah kita dapat ya. Ada hadiah yang kita dapat kita suka, ada hadiah yang kita kata best, ada yang kita dapat bestnya. Ada tak berlaku macam tu? Baik. Dengan Allah, macam mana kita nak tahu amalan tu Allah suka? Allah suka sangat. Macam kita tak tahu. Macam mana kita dapat tahu bahawa amalan tu, bagaimana Allah nak bagi tahu pada hamba-Nya, amalan ini aku suka sangat. Macam mana cara Allah nak bagi tahu kita? Niat tu kita. Bantu kita niat bagi kita. Okey. Betul inayah, okey. Jawapannya adalah melalui pahala. Pahala itulah yang Allah nak bagi tahu benda yang Allah suka. Bila Allah bagi tahu pahalanya besar, menunjukkan Allah suka sangat benda tu. Bila Allah bagi tahu pahala biasa, menunjukkan Allah suka benda tu. Jadi, pahala tu peranannya adalah untuk kita tahu mana satu yang Allah suka. So, nak nampak tak? Allah pahala adalah message daripada Allah. Pahala adalah message dalam botol dari Allah. Tu bahasa sastranya lah. Kata kita tak tahu mana satu Allah sayang, mana satu Allah suka. Kenapa kita tahu, kenapa Allah sayang sangat kita buat amalan dalam bulan Ramadan? Mana kita tahu? Allah tak cakap Allah sayang sangat. Allah bagi tahu dalam bahasa pahalanya berlipat ganda. Maknanya apabila seorang itu buat amalan kerana pahala, dia telah dapat amalan yang disayangi oleh Allah. Dia tak lari pun. Dia tak lari pun. Dia tak jadi terperangkap kita dengan aku buat ni kerana pahala. Sebab pahala adalah message. Bila Allah kata besar pahala. Sebab tu pahala paling besar. Apa amalan yang paling besar pahala? Okey. Ya. Baik. Betul semua. Pahala paling besar apabila kita buat yang fardu. Kita buat yang wajib, itu paling besar. Kalaupun kita bangun 1/3 malam, tapi kita tak semayang, Zuhur. Nampak tak? Sebab itu, perkara yang paling... So, macam mana kita nak tahu Allah sayang sangat? Sebab Allah cerita, Nabi cerita, pahala orang melakukan yang fardu, sangat besar pahalanya. Nampak tak? Jadi, di bulan Ramadan, Nabi tambah lagi. Bukan saya tambah. Bukan ulama tambah. Nabi tambah. Pahala. Nampak Nabi sebut? Pahala. Orang yang melakukan amalan fardu berlipat ganda. Dia bukan macam sama di bulan Ramadan. Di bulan lain. Maknanya, sepatutnya, kita di bulan Ramadan, Zuhur tambah 4 kali ke? Tak. Tapi elokkan lagi. Elokkan lagi. Bersedia lebih awal. Itu maksud dia. Ya. Jadi, sebab tu Tuan Haji, jangan rasa macam... Dia ada orang ajar macam tu. Ya. Ajar salah seolah-olah kita mengharap pahala. Salah, jangan. Ya. Jangan anggap salah.
sepaling tidak Imam Nawawi dalam Azkar sebutkan tentang darajat, ya, darjat maknanya kalau tu totally pahala, tetapi sebenarnya kalau disebut pahala tetapi bersama dengan benda yang kita nak terangkan ini, dia tak akan ada kekurangan. Tetapi kalau semata-mata kerana pahala, macam budak kecil, tetapi bila dah besar, sebab tu saya tak nak cerita dulu hak ke atas, kena settle hak yang Nabi kata okey dulu. Sebab kalau tidak, kita lupa mencermin diri kita. Kita ni hanya orang awam, memang akan melihat, tahu Allah sayang satu benda melalui pahala. Maka sebab itu, kita buat banyak. Kenapa kita buat banyak? Sebab Allah sayang sangat. Allah sayang sangat. Kita nak dekat dan kita nak dapat sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu je. Baik. Pahala ni dekat dengan saya. Masjidnya. Saya kena angkat ini. Okey, pahala, peranan nombor satu dia adalah menyelamatkan kita ataupun menjadi sebab. Perkataan akidahnya adalah menjadi sebab untuk kita selamat daripada neraka. Itu peranan pahala. Sawaban ni, yang kita kata amala tadi, peranan nombor satu pahala ialah untuk membebaskan kita daripada neraka. Sebagai satu sebab daripada Allah untuk kita bebas daripada neraka dulu. Ya, kita sebut tertib dia. Ya, first kena bebas neraka dulu. Yang kedua, dengan sebab pahala, kita akan masuk dalam syurga. Itulah fungsi pahala. Dan pahala tu datang daripada mana? Daripada amalan. Ya, amalan yang membuahkan pahala. Sebab tu pahala, sekali lagi, satu benda yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh Nabi tentangnya. Bukan satu benda yang diajar oleh siapa-siapa. Okey, baik. Itu nombor satu. Clear. Maknanya di hari akhirat, saya dan tuan-tuan akan berdiri di dalam mahkamah Allah atas kandang orang salah. Semua kita tak terkecuali. Dipanggil nama fardan farda, seorang-seorang. Dan kita akan duduk di atas kandang orang salah dan Allah mula bentangkan pada kita itu amalan kita dan pahala kita. Dipaparkan amalan dalam neraca kita ada dua. Satu pahala, satu dosa. Baik, pahala dan dosa. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, manusia akan bertanya, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa yang datang ini, dia kata, yang tak tertinggal dalamnya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tak tertinggal kecil atau besar, melainkan semua amal kita, ini yang kita buat, hatta apa yang kita tulis dan apa kita titik, Allah akan tanya di hari akhirat. Nabi sebut perkataan itu kepada para sahabat. Kita buat satu garisan, maka garisan itu Allah akan tanya di hari akhirat. Sedetail itu. Allah tak tanya secara general, you all hari ini buat apa? Tak. Pada setiap second kita akan ditanya. Kalaulah dipecahkan ikut saat, setiap saat ini dan perbuatan di saat itu akan ditanya oleh Allah satu demi satu. Dan pada saat tersebut, orang yang datang catatan yang mendapati bahawa catatan amalannya baik, pahalanya banyak, abyadzat wujuhuhum, Allah gambar dalam Al-Quran, bercahaya muka mereka. Kami ya Allah, rezekikan kami ya Allah, amin. Rezekikanlah kami ya Allah. Ya, baik. Dan pada saat itu, semua yang dikasih sekalian, bila ditimbang amalan, maka ditimbang pahala dan dosa daripada amalan yang dibuat, sekiranya amalannya baiknya lebih baik, lebih berat, maka asbab untuk dia masuk syurga ada bagi dirinya. Ya, wa ja'alna likulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Itu bukan hanya berlaku di dunia, tetapi sebab Allah buat sesuatu itu dengan sebab dan peraturan mengikut sebab-sebab tersebut. Nak masuk syurga, sebabnya adalah pahala. Walaupun kerangka besarnya adalah rahmat Allah, masuk semua dalam syurga kerana rahmat Allah, tetapi sebabnya adalah pahala. Ya,
Itu memang di atas lah. Rahmat Allah tu memang kita tak nafikan lah. Tetapi kalau tak buat apa, macam mana kita dapat rahmat Allah? Ya, orang kafir Firaun kata, "Ai nak rahmat Allah?" Ya, tak boleh. Sebab tu rahmat Allah itu mesti dengan peraturan, sebab-sebab. Maka kita cerita ni sebab-sebab yang kita sebagai manusia boleh ikhtiar untuk lakukan. Baik. Semua yang dikasihkan, maka di hari akhirat, thawaban menyebabkan kita selamat daripada neraka. Pentingnya tarawih kita. Pentingnya Quran kita. Pentingnya silaturahim sesama kita. Pentingnya duit kita sedekahkan. Itu kena yang kita akan dapat selamat di hari akhirat. So, nombor satu, di hari nombor satu, tujuan, fungsi thawaban adalah, nombor satu adalah supaya kita akan selamat daripada neraka. Tetapi, rupanya, ada kesannya di dunia. So, nombor dua, fungsi. So, nombor dua, dui fungsi. Fungsi nombor dua, untuk pahala, dia dapat di dunia. Dia akan dapat di dunia. Dia akan dapat di dunia. Okey. Sebelum kita cerita apa fungsi pahala di dunia, kena cerita dulu lawan kepada pahala apa dia? Dosa. Baik. Dosa di hari akhirat adalah sebab seorang itu akan masuk neraka. Sebab seseorang itu masuk neraka. So kalau itu mungkin memasukkannya ke syurga, dosa menjadi sebab untuk dia ke neraka. Wala'iyazubillah. Wala'iyazubillah. Okey, baik. Jadi dosa menyebabkan dia di akhirat masuk neraka, tetapi dui fungsi, maka dosa di dunia juga dia diberi kesan. Ya. Di dunia pun ada kesan juga. So, apa kesan di dunia bagi dosa? Apa kesan pahala bagi seseorang di dunia? Apa kesan dia? Jom kita bincang saja. Saya rasa idea ni kita dah ada, cuma saya nak tuliskan saja. Hei, payah benar. Apa kesan dosa dan pahala bagi kita di dunia? Sedangkan secara mutlaknya ialah akhirat kita baru berjumpa. Actually kelas kita habis pukul? Oh, 10. Tak, saya tak berapa ingat betul-betul sebenarnya. 10 eh? 10, terima kasih. Oh, terima kasih. Allahu Akbar. Okay. Sikit ya. Oh, ada next class eh? Oh. Ustaz apa? Oh, kalau sebab Habib Najuddin saya kena buka awal lah. Okey, baik. Baik, apa kesan dosa, apa kesan pahala di dunia? Akhirat kita dah clear dah. Dunia. Yang ni kita dah faham, tetapi saya akan mudahkan. Saya moderate je sekarang. Saya moderator. Apa kesan dia pada dosa pada kita? Ya? Yeah? Pahala barakah, okey. Ini adalah apa yang kita bincang ni akhirnya adalah ruh dan falsafah Ramadan tu sendiri sebenarnya. Apa kesan? Ha? Baik. Sekarang masuk dalam frame perbincangan. Okey, Tuan Haji. Okey. Okey. Benar. Tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Baik, sekarang masuk dalam frame perbincangan kita. Bila kita bincang semua benda ini, Tuan Haji sebut tattaqun. Tuan Haji sebut tattaqun. Baik, kita tanya Nabi. Tuan Haji sebut tattaqun. La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Ah ha, kan auto kan 10 minit pukul 10 di stop automatik. Saya tak boleh tambah lagi dah. Baik, bila sebut takwa, bila sebut takwa, okey, terima kasih Tuan Haji bagi jalan perbincangan kami. Bila sebut takwa, itu tujuan puasa, takwa itu di mana? Ha, so Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, maka masuk dalam frame perbincangan kita adalah satu benda yang namanya hati. So, yang namanya hati.
Sebab takwa tu dalam hati. Sebab takwa adalah satu kind of feeling. Dia ada satu perasaan. Takwa ni adalah satu perasaan. Takwa adalah satu rasa dalam hati kita. Rasa berhati-hati. Itu takwa. Contoh, kalau kita kat gathery sana, ada satu kamera. No. Speed trap. Kita tahu speed trap, dia punya itu 110. Kita bawa berapa? Dia punya speed limit dia 110. Kita bawa berapa? Sampai kat situ nampak tak? Semua orang takwa. Sebab takwa dalam meaning adalah berhati-hati. Berhati-hati menjaga. Ya, berhati-hati menjaga. Sebab bila dia sampai kat sana, punya berhati-hati sampai bawa 80. Sedang kata dia bawa 140. Walaupun dia boleh bawa sampai 110, tapi tak ada orang nak bawa 110. Sebab dia tak nak dia exceed. Maka sebab itu dijaga. Sebenarnya perasaan itu, itulah dia makna takwa. Perasaan menjaga sesuatu daripada kemarahan Allah dan rasa nak buat apa yang Allah suka dalam hati. Baik. Itu matlamat tu aja sebut, tapi sekarang masuk dalam frame perbincangan kita, hati. Baik, apa isunya hati kita ni? Dosa dia menjadi bintik hitam. Kalabalran, bahkan bintik-bintik hitam dalam hati. Nunjukkan memang orang di Shah Alam ni tak ada bintik hitam, ya. Saya cuba nak tekan bintik hitam kat sini. Ha, tak ada. Semuanya bersih. Baik. So, dosa ni yang kita buat. Dosa saja pump dalam hati kita bintik hitam. Dosa saja bintik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak bintik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak bintik hitam. Cuba bayang kalau boleh kita terjun dalam hati kita, kita tengok jelaga dalam hati kita. Ya? Kotor tu macam tar aspal tu, tap satu dan bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, bukan 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun punya jelaga dalam hati kita. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Dan apabila jelaga telah penuh dalam hati seseorang, jelaga dah penuh kesan daripada dosa. Sebab dosa di hari akhirat tunggu masa untuk dijunamkan dalam neraka secara sebabnya. Tetapi semua yang dikasih sekalian, di dunia hatinya telah berjelaga. Hatinya telah kotor pada ketika itu. Baik. Semua yang dikasih sekalian, apa kita nak buat dengan hati yang kotor? Datang perkataan, bersihkan. Maka dengan apa kita bersihkan? Dengan amalan baik. Yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang akan kita ambil pahalanya di hari akhirat, yudhibnas sayyiat, akan membuang kotoran-kotoran. Jadi sebab itu semua yang dikasih lain, sebab itulah baik. Apa yang membersihkan dia? Nak bagi betul kita punya skrip kita. Apakah yang membersihkan kotoran hati? Bagi betul. Thawaban. Bukan amalan. Thawaban. Sebab ini sekarang fungsi pahala. Sebab kalau amal belum tentu. Tetapi pahala itu yang akan membersihkan. Tuan-tuan perasan tak? Semua yang saya kasih, perasan tak? Rahmat Allah menjadikan bulan Ramadan, kita buat satu amalan, tetapi pahalanya dilipat ganda. Sebab Ramadan, bila pahala berlipat ganda, sebab yang menyuci kotoran hati adalah pahala. Maka pada ketika itu, jadilah di bulan Ramadan dengan pahala yang dilipat ganda oleh Allah. Sebab itulah Allah lipat ganda pahala. Allah lipat ganda pahala sebab sekarang kesannya adalah ke atas hati, dia membersihkan kotoran hati. So yang boleh bersihkan dia ialah pahala. Yang boleh bersihkan adalah pahala. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah di bulan Ramadan pada hari biasa
Allah lipat ganda kan. Kalau buat benda sunat, dia jadi macam buat benda wajib. Buat benda wajib, dilipat ganda berulang kali. Allah buat banyak-banyak sampai dalam hadis kursi, malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana cara? Allah kata, sesungguhnya puasa untukku, aku yang memberi ganjaran kepada mereka. Ini semua adalah membayangkan betapa pahala yang bulan lain, dia macam, dia macam sabun. Di bulan lain, pahala kita tu, sebab pahala tu tak banyak, jadi dia macam sabun. Kotoran, kita pakai sabun, ada yang boleh buang tak? Tetapi ada yang tak boleh lepas. Maka, bila digandakan ganjaran, dia telah bertukar menjadi Clorox. Vanish. Dia dah tak jadi Clorox. Dan bila dia jadi Clorox, dan cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, pada malam Al-Qadar, berganda lagi, dan benda yang paling besar pada malam itu, nak menyucikan hati seorang manusia. Itu fungsi pahala yang kita cerita, pahala, pahala, pahala tadi. Fungsi pahala sedang bergerak dalam diri kita. Dia sedang bergerak membersih kotoran. Maka sebab itu orang yang tarawihnya dengan betul-betul, membaca Quran dengan betul-betul, sampai menjadi ganjaran dan pahala, maka pada ketika itu, dia sedang berlaku proses membersih. Dulu masa saya kecil dulu, ada iklan Fab. Saya tak faham. Iklan Fab. Dia gambar cikgu sedang mengajar. Tapi yang itu dia kata, puan ini sedang membasuh pakaiannya. Ha, ini minta tanya, kan? Ingat tak dulu iklan Fab? Dia gambar cikgu mengajar dalam kelas. Tetapi dia punya perkataan, dia sedang mencuci pakaiannya. Saya sebagai budak tak faham. Dia mengajar. Tapi rupanya sebab dia rendam bajunya kat rumah, so dia sedang mencuci pakaiannya. So maknanya Fab buat kerja untuk dia. Sekarang pahala sedang buat kerja untuk kita. Pahala sedang menyental kotoran-kotoran yang banyak dalam hati kita. Sebab itulah Nabi suruh kita banyakkan amalan. Makin banyak amalan, makin banyak pahala. Makin banyak amalan, makin banyak pahala. Sebab tu saya ulang sekali lagi, kenapa Imam Syafi'i di bulan lain hanya satu juzuk khatam, satu hari satu kali khatam Al-Quran, tetapi di bulan Ramadan dua kali khatam Al-Quran. Artinya penyentalan hati bagi mereka, polish hati sedang berlaku begitu baik. Itu roh Ramadan. Itulah roh Ramadan, menjadikan patutnya aku kena buat baik. Maknanya jangan bazirkan masa kita dengan satu benda yang sia-sia, apatah lagi dosa. Ya, masuk dalam kereta, apa zikir yang kita ingat, baca pada masa tu. Ada masa kosong, ya, baca apa saja yang baik, apa saja yang baik. Ambil peluang, sebab pahala banyak, penyentalan makin banyak, penyentalan makin banyak, penyentalan makin banyak. Dan akhirnya semua yang dikasih, ya, kalimah yang paling sedap didengar masa kuliah ialah, dan akhirnya selega rasakan, Allahuakbar. Akhirnya kan, habis puasa nanti, maka kita akan menyambut hari raya Aidul Fitri. Baik, apa maksud Fitri? Okey, kita terjemah lahiriah dulu, sebab nanti orang akan bantah kita. Fitrah ni maksudnya ialah berbuka. Fitrah ni iftar. Fitri bermaksud berbuka. Sekarang kita tak makan adalah sifat malaikat. Bukan sifat manusia. Sebab manusia fitrahnya makan. So iftar. Iftar tu maknanya kita ni manusia, kita kena makan. Itu. Tetapi dalam masa yang sama, bahawa manusia ini dicipta dengan fitrah, yakni dengan kejadiannya yang sebenar. Baik. Oleh kerana manusia ni rajanya hati, hati itu fitrah dia yang sebenar adalah baik. Fitrah yang sebenarnya adalah baik. Maknanya kalau kita ni tanya pada hati saja, kita tetap akan jadi baik. Tapi nanti dia akan ada isu lain yang tak sempat cerita pada kali ini, cerita minggu depan ni insya-Allah. Ke boleh lagi? Tak baca lagi 190.
Tak apa ya. So bulan Ramadan kalau sempat kita cerita. Sebab ada satu yang masuk, nak masuk dalam frame. Tak masuk lagi dalam frame. Sekarang kita nampak dosa. Ada satu lagi yang tak masuk dalam frame. Yang namanya nafsu. Nanti bila masuk nafsu dalam frame, kita akan kaitkan dengan perbincangan kita. Kenapa? Sebab hati ini atas fitrah hati. Fitrah. Ya? Fitrah. Ya. Apa makna iftar? Berbuka. Kenapa berbuka disebut sebagai fitrah? Sebab, soal balik je, terbalik je, bagi nak bagi grip dalam kita punya ingatan. Berbuka, tak makan namanya siam. Manusia tak, manusia kena makan. Betul kan? Bila manusia boleh makan, namanya iftar. Sebab fitrah kita makan. Manusia fitrahnya makan. Baik, semua yang saya kasih lain, kalaulah manusia ni ada fitrah, maka hati juga ada fitrah. Apa fitrah hati? Ini fitrah hati. Belum masuk elemen baru yang kita tak masuk cerita lagi. Apa fitrah hati? Fitrah hati bersih. Bila bersih dia suka, dia jadi apa? Dia suka benda baik. Satu lagi. Dia suka, bila fitrah tu bersih, dia ada dua yang akan berlaku dalam dia. Satu, suka benda baik. Satu lagi. Lawan dia. Dia tak suka benda tak baik. Inilah dia takwa. Nampak tak? Sebab tu la'allakum tattaqun. Sebab takwa adalah melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Allah takkan suruh kalau benda tu tak baik. Allah tak larang. Maka ketika itu, hati kita, la'allakum tattaqun. Sebab bila proses fitrah manusia itu, dia suka apa yang baik, dia benci apa yang tak baik, maka sebenarnya itulah takwa yang ada dalam hati. Tetapi proses untuknya itu, ni proses dia. Ni, kita kena faham soal thawaban. Sebab tu kalau kita buang sawaban Tuan Haji, tak masuk cerita tentang Ramadan kita. Kita tak boleh jadi cerita apa. Maka sebab tu kena cerita pahala. Dan pahala ini fungsinya. Dan kemudian membuang dosa-dosa tadi. Sebab itulah semua yang dikasih sekalian. Saya pernah sebut dalam 4 tahun kan. Macam contoh apa? Ha? Saya sebut ya. Masya Allah. Mungkin saya akan ulang lagi tahun depan. Kena sabarlah. Ya? Jangan tak datang Tuan Haji tahun depan ya. InsyaAllah, amin. Baik, saya bayangkan apa macam? Saya bayangkan macam pelita yang ada chimney. Yang gelas tu. Kan? Memanglah orang bandar payah nak terangkan. Ya? Saya orang kampung. Ya, orang bandar, chimney, tak mesti. Dah payang lain tak tahu. Tahir atau tidak, tuan. Dia ingatkan lampu elektrik rumah dia. Chimney ni, tuan-tuan. Chimney ni, dia ada sumbu, kemudian dia ada minyak, kemudian dia ada api. Api. Iya, itulah api tu. Saya balik kampung baru ni, saya tengok, oh, Masya Allah, saya jumpa. Saya rasa suka sangat. Sebab saya suka sebab, nyonya yang kat situ tu awet muda sungguh ya. Dia ada satu nyonya kat situ tu, saya tengok tak berubah-ubah, memang awet muda sejak kecil sampai sekarang. Saya tengok depa store tu, itulah muka dia ya. Macam tu juga, masya-Allah ya. Baik, bukan cerita nyonya tu yang dia bawa dalam kelas di bulan Ramadan ni, tetapi apa berlaku pada cemeni bila mana apinya ya, dia akan lama-lama jadi ada jelaga. Makin lama makin tebal, sehingga mungkin akan berlaku gelap zulumat. Gelap segelap-gelapnya. Betul kan? Gelap segelap-gelapnya. Dan mungkin itu hati kita. Sebab itulah solat tak khusyuk. Mengaji pun tak menangis. Ya, buat baik tak rasa gembira. Orang lain buat baik tak rasa gembira. Ya, kalau hati tersebut tak berjelaga, orang buat baik, kita suka orang buat baik. Ini kita menyampah orang buat baik. Tak tahu kenapa. Ini jelaga hati ni. Baik. Baik. Cuma bayang, last kan? Ini last dah ya. Last. Ketika jelaga dah banyak, pelita tu apinya menyala. Kita dapat tak manfaat daripada api tersebut?
kita tak dapat manfaat. Ada api, bukan mati api dia. Apinya tetap ada tetapi kita tak dapat pun tunjuk jalan kita. Ya, setelah kita bersihkan, barulah kita nampak terpancar cahaya fitrah tersebut. Ha, ya. Cahaya fitrah tersebut. Jadi, Idul Fitri ialah cahaya limpahan keluar daripada hati yang telah melalui semua proses ini. Dan pada ketika itulah semua yang dikasih lain, kebaikan itu datang daripada dalam. Kebaikan telah datang daripada dalam. Ya. Nak suruh mengaji, datang daripada dalam. Nak suruh khusyuk, datang daripada dalam. Nak suruh sedekah, datang daripada dalam. Nak suruh buat baik, datang daripada dalam. Sebab fitrah suka benda baik. Baik. Tetapi, bukan tetapi. Memang tetapi ni tak best nak cakap. Kita nak tak nak kena cerita satu elemen yang kita kena masuk dalam frame namanya nafsu. Kalau tidak, idea ni juga tentang Ramadan kita tak boleh nak nampak. Actually, apa yang kita bincangkan ni semua, inilah falsafah Ramadan. Inilah falsafah Ramadan. Dan kalau siapa yang memahami falsafah ini, oh, betullah apa yang kita katakan tadi. Apa yang aku kena buat, apa yang aku kena tarbiyah pada umat adalah, marilah kita memperbanyakkan amalan. Marilah memilih untuk banyakkan amalan, bukan memilih untuk memendekkan amalan ataupun amalan yang ada dicantas dan dipangkas atas nama kononnya kebaikan. Ya, akhirnya, umat akan tak ada benda bila pulang menghadap Allah di hari akhirat ataupun di dunia. Kotoran hati tak tersucikan pun. Ya, malang. Okey, itu menunjukkan dah habis satu masa. Ya. Jadi terima kasih ingatkan saya. Okey, jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Semoga Allah bersama dengan kita sentiasa. Mari kita baca doa sama-sama. Terima kasih Tuan Haji bagi doa ni sampai kami boleh amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nantilah kita baca ya. Baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'atiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi linnasi shifa wa alal ali al-kirami al-shurafa wa alal sahbi al-masabihi al-ghurar. Allahumma ahdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semua yang saya kasihi, cukup sekadar itu. Ampun maaf daripada saya sepanjang kita bersama tadi, saya mungkin bergurau, mungkin tersinggung daripada saya. Saya memohon banyak kemaafan. Ya, boleh ke maafkan saya? Saya keluar daripada rumah dengan satu niat, ya Allah jadikan lidah saya ini memuliakan orang yang mulia, terutama sahabat-sahabat yang berada di majlis yang mulia. Kalau kelihatan tak sebegitu, itu adalah kelemahan saya.
saya memohon kemaafan. Boleh maafkan? Tuan Haji tak nampak angguk pun gayanya. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita sama-sama doakan untuk arwah yang Allah jemput pada pagi ini, Kamariyah binti Musif dan Musa bin Ahmad. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.